Yai, Taha, Assalamualaikum Yai Taha Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yai, Yai, sekarang pakai antum untuk menjelaskan seperti apa uh, pandangan yei. antum terkait dengan pembahasan kita pada hari ini, Yai. Silakan, Yai. Ee, uh, jazakumul khair, Ustaz Abdul Salam yang sangat uh, saya cintai dan para narasumber terutama yang sudah uh, mendahului tadi yaitu G. Haji Tamrin Ali. Beliau sudah tidak asing lagi, sangat familiar. Ya, kita ketemu di Mekah, kemudian sering ketemu di Al-Islah, di Jember juga. Eh, uh, tadi yang baru saja meninggalkan kita yaitu eh uh, Dr. G. Haji Badruddin. Mudah-mudahan beliau berdua Diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Panjang umur Amin bermanfaat memberikan Amin amin, 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 amin. beberapa beberapa uh, Sumbangan dalam khazanah islamia Terutama amin, amin. di dalam khazanah pesantren di Indonesia ini Amin ya Kemudian narasumber yang uh, Sudah siap dan mungkin yang belum datang Terutama Al-Habib Zainal Abidin Belfagih ya kemudian uh, uh, ini uh, Loran Nurul, Lora. Lora Nurul Jamal Habib Gus Loran Nurul Jamal Habib ya pokok muda kita nih ya ini masya Allah ya anak uh, pikir tadi Habib Jamal begitu <laughs> jadi uh, Loran Nurul Jamal Habib ya ada Habib Jamal uh, Bagil ba itu di uh, Malang Bin, bin Agil atau ba agil itu Ustaz Ahmad Khazinuddin yang sangat uh, menjadi booming ini akhir-akhir ini. Mudah-mudahan beliau itu diberikan penjagaan oleh Allah. Amin diberikan ya Allah dan himayah dari Allah. Amin. Karena beliau itu merupakan aset bagi eh uh, bangsa ini terutama umat Islam. eh uh, <tuh> terkhusus uh, kepada Uh, ini Ustaz Ismail Yusanto yang saat ini belum datang mudah-mudahan nanti bisa hadir di tengah-tengah kita dan betul-betul memberikan pencerahan. Tadi sebenarnya dua pembicara yang sudah lewat itu sudah cukup memberikan pencerahan dan memang uh, sangat banyak sekali memberikan pencerahan kepada kita terutama ke ya, Haji Tamrin Ali dan begitu juga Dr. ke Haji Badruddin Uh, kalau kita membicarakan masalah undang-undang, baik itu Perpres maupun Kepen dan macam-macamnya undang-undang ini, apalagi kalau nanti betul-betul sudah diketok yang namanya omnibus law, ini sudah siap-siap kita ini akan berang di lautan. Uh, Penderitaan umat ini, insya Allah, begitu. Uh, mohon maaf, saya suara agak ini, agak ada gangguan sedikit. Mudah-mudahan bisa diterima dengan baik. Ini Moga suara lekas sembuh saya, amin Amin amin. saya, ya saya, suara uh, Ustadz suara saya, sangat saya, sekali dengan suara uh, uh, dengan suara uh, saya, suara saya, suara undang pondok pesantren. Ya, sebenarnya kalau masalah pondok pesantren ini, kalau kita merunut lebih jauh lagi, ini eh, ada kaitannya dengan eh, dakwah Islam ya. Kemudian eh, berkaitan juga dengan bagaimana penyebaran Islam. Kemudian ini menjadi basic, menjadi basic ya di dalam eh, pendidikan Islam. Dan ini bukan saja di Indonesia coba kalau kita tarik lagi ke uh, apa namanya ke belakang itu di zaman Rasulullah itu ada uh, ahlus Sufah. ya sebagaimana kita ketahui bahwa eh uh, perawi hadis terbesar uh, yaitu eh uh, Abu Hurairah Sayyidina Abu Hurairah beliau adalah Abdurrahman. Uh, uh, ini ini Abdausi dari uh, Yaman seorang pelang buana ya, seorang pengembara yang tidak lebih berkumpul dengan Rasulullah itu lima e, tahun saja tapi beliau sudah bisa meriwayatkan hadis itu terbanyak hampir 6.000 hadis ya Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha saja tidak e, ini jauh sekali saya Aisyah tidak sampai 5.000 kemudian disusul oleh Abdullah bin Abbas, oleh Abdullah bin Umar ada beberapa Abdullah ya, ada Abdullah bin Mas'ud, eh, kemudian ada mu'ad bin Jabal di situ, ada Anas bin Malik itu semuanya adalah santri, santri daripada ahlusuffa yang sudah disiapkan oleh Rasulullah untuk eh, digembleng. Ya. Justru pendidikan cara Rasulullah eh, yang face to face yang secara langsung, secara sorogan, ya, diisi langsung, disuapi langsung, ya, kepada uh, ini binaannya itu uh, sudah diawali ketika di halus itu. Ya, jadi uh, yang namanya pesantren ini bukan saja bagaimana di India, bagaimana di Yaman, bagaimana di Kufah dan Basrah, termasuk di Baghdad juga, tetapi di Madinah sudah diawali oleh Rasulullah. Dan justru perlu diketahui bahwa sistem pendidikan Rasulullah terhadap santri-santri unggulannya itu sekarang sudah mulai dilirik oleh Yahudi, dan ini sudah ada di Israel. Sistem pendidikan kibbutz uh, ini, sistem pendidikan kibbutz itu tidak ada uh, jenjangnya, tidak ada akademisi, tetapi diajari uh, langsung, diisi langsung, disuapi langsung uh, ke binaannya yang unggul-unggul sehingga betul-betul uh, dididik ya. Kalau tadi disebutkan bahwa oleh siapa Dr. Bedruddin bahwa setiap santri yang nantinya untuk uh, dipersiapkan meneruskan kepesantrenan menjadi kiai-kiai itu diajari dulu terlebih dahulu ta'limul muta'allim tariqatul ta'allum itu bagaimana ya e, karakter seorang pengajar, bagaimana mengajarkan ilmu, bagaimana menghadapi e, mu'alim yaitu e, murid santri atau binaannya, kemudian memberikan pemahaman, kemudian juga bagaimana mengerti dengan pelajaran diserap atau tidak difahami atau tidak itu seorang mu'alim itu harus paham. Nah, itu hanya ada di pesantren. Itu hanya ada di sistem pendidikan, e, seperti Ahlus langsung jadi tak betul betul-betul. E, apa namanya, itu melekat betul terhadap binaannya. Nah, oleh karena itu, kalau ada sistem e, halakoh, kalau ada sistem e, misalnya Liko Pertemuan, itu merupakan... E, apa namanya, itu e, sistem pengajaran pelajaran bahkan bisa penghajaran yang betul-betul efektif dan efisien ya jadi pelajaran pengajaran penghajaran ini hanya bisa dilakukan dengan sistem pesantren ya tidak ada yang namanya eh, hak azazi murid yang ketiga di eh, apa namanya di kerasi, ya dihajar oleh gurunya, oleh ustadznya, oleh kiainya atau wakil kiainya itu yang nuntut ya, jadi tidak jarang kalau di eh, apa namanya itu dikena sanksi fisik, mungkin diberdirikan, mungkin bahkan dijemur atau mungkin eh, buang kotoran, eh, nguras selokan dan ngisi air kalau zaman dulu, ini merupakan eh, pendidikan atau metode eh, fisik yang sebenarnya cukup efektif. Eh para mustamiin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu taala, kita harus me, ini membahas tentang pondok pesantren yang sebenarnya tidak mesti diketahui oleh pemilik pesantren sekalipun. Ya. Di apa namanya? tidak diketahui oleh seorang pelaku di pondok pesantren sekalipun bahwa pondok pesantren itu tadi kalau disebutkan oleh Kiai ar arribat itu uh, sebagaimana yang sampai saat ini bertahan di Yaman ada uh, ribat Ta'im ya di ribat uh, apa namanya itu ribat Darul Mustafa ya ribat Ainat ribat uh, Baltia ribat uh, Aleu'in di Mukalla kemudian juga di Aden banyak sekali Uh, saya sendiri belum pernah nyampe ke Aden, tapi kalau ke ini ke Tarim dan uh, Mukalla, bahkan di uh, Sonak, di Sonak pun ada, uh, ribat Hudaidah, ribat Bayda, itu ada. Jadi sistem pendidikan yang sama sekali tidak mengenal jenjang, harus ada kelas, harus ada lulusan, harus nantinya ke mutawasit atau SMP atau nanti ke Tanawiyah atau uh, SMA, kemudian ada kuliah itu sebenarnya sistem baru-baru saja ya nah oleh karena itu apa sebenarnya kelebihan pondok pesantren yang tidak banyak diketahui oleh eh, bahkan ini pengasuh pondok pesantren sekalipun bahwa di pondok pesantren itu adalah tempat penangkaran jadi ribet itu diikat ya ribet itu maknanya diikat ada ribet ada tarbut ya jadi kalau masjid ada ada masjid ada berandanya masjid itu bahkan oleh ulama eh, termasuk digolongkan bagian daripada masjid. Jadi kalau ada ribat, ribat itu ada di dalam, eh, tarbut itu mungkin santri luaran. Jadi nginep di rumah orang tuanya biasalah. Tetapi nanti aktif setelah ini pagi-pagi misalnya atau kapan dimulai subuh atau sebelum subuh. Nah, ini khusus di pesantren eh, ya, itu eh, bahasa Sansekerta sebenarnya santri itu. Bahkan Kiai pun itu dari Ki, itu bahasa Sanskerta, dan Ki ini sebenarnya ada di Jawa Timur saja. Yang memberi adalah Majapahit, ya. Kalau di Jawa Tengah itu Mbah, Jawa Barat, itu seperti Kiai Bedrudin itu ajengan ya. ajengan kalau di eh, mana itu Banten itu tuh bagus. Dan eh, Buya, Tengku, Teoku, Tuan Guru, Tuan Syekh, itu macam-macam lah itu eh, jadi kita bukan merasa bangga sendiri bukan bangga diri tetapi kalau yang namanya ki itu yang pada akhirnya menjadi kiai itu pemberian daripada majapahit yaitu wakil daripada suhunan atau yang eh, akhirnya disingkat menjadi sunan kalau suhunan disingkat menjadi sunan kalau ki malah diperpanjang menjadi kiai <tuh> ini kalau zaman dulu ya, ki ini yang apa memimpin upacara keagamaan yang memberi nama yang baik mem kemudian mengusir roh jahat kemudian juga mengisi uh, aura kris kemudian meramal mimpi dan segala macam lah urusan uh, ini uh, spiritual nah ini wakil daripada suhunan itu sedangkan suhunan itu adalah titisan daripada dewa itulah sebutan daripada kerajaan Majapahit. Eh kalau kita merunut sejarah zaman dulu, eh, jadi kalau ada kiai-kiai sekarang pun orang Bugis kiai, nanti orang Papua pun kiai, ya, orang Manado pun kiai, ya. Bahkan orang yang baru masuk Islam jadi mualaf itu kiai juga, ya tafatul saja. Eh, memang masih resmi tidak ada kok yang namanya kantor kiai, tidak ada yang namanya legalitas kiai, ya, tidak ada yang namanya penghargaan sertifikat kiai, ya silakan saja. Orang mau menamakan dirinya kiai atau orang menggelarkan seseorang itu kiai, baik itu mungkin uh, kiai juga yang menyandangkan atau mungkin medsos yang menyandangkan. Tapi marilah kita kembali tentang uh, pondok pesantren yang notabene-nya itu diasuh oleh kiai atau mungkin tuh bagus ajengan dan segala macam. <tuh> Jadi <tuh> orang yang sudah di uh, Tangkar di dalam pesantren itu kehidupannya itu sudah mengikuti aturan tertib nih dom konon e, pesantren dari bangun tidur sampai menjelang tidur dari bangun tidur sampai menjelang tidur ini tidak ada aturan kecuali tetap e, mengikuti aturan yang sudah ditetapkan oleh pengasuhnya, oleh kiainya tuh bagus, oleh ajengan dan embahnya gitu. Nah Ini yang dimaksud dalam penangkaran ini, orang tua mempercayakan kepada pesantren, mempercayakan kepada pengasuhnya agar supaya betul-betul bisa e, fokus dari bangun tidur sampai menjelang tidur. Jadi, bukan saja e, pelajaran dan pengajaran tadi, tetapi bagaimana juga digembleng akhlaknya, digembleng juga e, e, cara makannya, digembleng juga cara wudhunya digembleng juga cara bicara bahkan jalannya seperti menunduk-nunduk ya melebihi daripada nunduknya ini eh, orang Jepang ke eh, kaisarnya begitu nunduk-nunduk betul bahkan sampai apa berjalan eh, jongkok ya ini salah satu aturan bagaimana mereka betul mematuhi aturan-aturan daripada pondok pesantren atau pengasuhnya ya ini semua eh, kita harus bangga bahwa Indonesia, ya khususnya ini, Indonesia punya aset bagaimana sistem pendidikan agama yang sudah eh, terbentuk di pondok pesantren yang kian hari kian bertambah, kian bulan kian apa namanya itu kian berkembang, bahkan tiap tahunnya paling tidak itu ber, 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 berkembang. Seperti misalnya di daerah kami saja di Bangkalan, dulu pesantren ini mungkin hanya empat, ya. Abad awal abad 20 ini pesantren hanya empat. Nah, sekarang mungkin bisa ditambah nol bahkan lebih. Mungkin empat tempat, mungkin empat lima. Ya ini di kota. Eh, saya sebutkan di sini ini kecamatan ya, bukan kabupatennya ini. Kecamatan Bangkalan saja yang dulunya hanya empat, sekarang mungkin empat puluh lebih. Nah, ini justru berkembang. Dan lulusan pesantren ini, walaupun mungkin hanya satu tahun bahkan kalau pesantren zaman dulu yang namanya e, seperti Kiai Hashim Ashari itu mundoknya cuma sebentar seperti Kiai Ahmad Dahlan pendiri e, Muhammadiyah itu juga pernah menyantren ke e, Mbah Khalil. E, itu cuma sebentar apalagi Kiai Hasan Ginggung termasuk juga Kiai Abdul Karim Lirboyo bahkan Kiai siapa itu Kiai Ploso itu kakek daripada Kiai Zainuddin almarhum Bahkan Kiai As'ad pun, Kiai Syamsul Arifin dari abahnya itu. Jadi santrinya Mbah Khalil itu hanya sebentar. Bahkan lahzotan, lotan itu seketika saja. ya Karena ngisinya itu, nah ini perlu dicatat juga. Di pondok pesantren itu bukan saja memberikan uh, uh, apa namanya bimbingan ilmu pengetahuan. Tetapi bagaimana... Uh, wa kita kitaba wal hikmata Uh, ini jadi hikmah ini yang paling penting. Ini tidak di, bisa didapat dengan jenjang duduk di bangku sekali-kali apa namanya itu melawan pada gurunya ya. Tidak perlu gurunya kalau misalnya datang sepedanya diparkirkan misalnya. Apalagi sekarang kalau pakai mobil mobilnya diparkirkan, apalagi dilap mobilnya ya. Kalau dulu tanpa disuruh tanpa diminta rebutan malah misi bak mandinya kiainya ya masih nimba itu rebutan karena ini merupakan bagaimana e, mendapatkan barokah bagaimana mendapatkan e, apa namanya yaitu e, e, nur daripada ilmu itu ya harus berkhidmat berkhidmat dalam arti melayani meringankan memberikan kesenangan kegembiraan kepada e, sang guru sang kiai sang pendidik e, Nah, ini kelebihan-kelebihan yang ada pada pesantren. Ya. Jadi apa namanya eh, tidak harus eh, menjalaninya dengan jenjang pendidikan yang bertahun-tahun, misalnya enam tahun seperti eh, sekolah dasar atau tidak tiga tahun mutawasit atau SMP tiga tahun untuk tanawiyah atau apa namanya aliyah apa namanya eh, eh, sekolah tinggi atas sekolah menengah atas kemudian kuliah juga ya. Kuliah ini bahasa Arab. Tidak tahu kalau bahasa Indonesia ini apa Pendidikan akademisi ini tidak tahu apa. Ini kuliah ini, maknanya itu menyeluruh dan betul-betul mendalami apa yang apa terfokus ilmu. Hadis misalnya tafsir ini, ihanu, tapi sebelumnya sudah menyeluruh, sudah memahami yang lain, sudah mengarungi beberapa ilmu-ilmu, dan pada... Uh, gilirannya setelah kuliah ini mendalami ilmu tertentu, mendalami ilmu usul, mendalami ilmu mustola hadis, ya itu selama empat tahun itu bergelut dengan mustola hadis, sampai menghafalkan sanat sanatnya, atau kotnya, semua rijal rijal uh, perawi hadisnya itu hanya uh, satu itu saja dijalani empat tahun atau mungkin lebih, ya, sebagaimana yang terjadi di Uh, ribetnya ribatnya uh, atau majelis taklimnya Imam Malik ya, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal ya, kalau Imam Hanafi uh, mungkin Anda belum baca ya apakah ada majelis atau ribatnya atau pesantrenya ya. Tetapi Imam Nawawi ada pesantrennya. Ya, apalagi Imam-imam uh, setelah itu. Nah, oleh karena itu, mari kita umat Islam uh, uh, pada umumnya kita harus bangga dengan pondok pesantren dan jangan uh, apa namanya ketularan jangan terpengaruh oleh mereka yang ingin betul-betul membonsai islam ini ingin mendangkalkan islam ini ingin betul-betul menggerus beberapa pendidikan cara islam yang betul-betul tradisional yang malah efektif justru pondok pesantren sekarang banyak yang terpengaruh harus dia itu ada mu'adalah harus ada persamaan harus didaftarkan supaya mendapatkan akreditasi A unggul harus dia mendapatkan ini yang ujung-ujungnya nanti lumayanlah untuk dapat bos lumayanlah untuk mendapatkan bantuan ya apalagi kalau dekat dengan wakil kita itu ya wakil kita kadang-kadang wakil kita itu kurang ajar loh kita sebagai yang uh, orang apa yang diwakili ya eh, presiden dengan wakil presiden jelas lebih tinggi presiden nah ini rakyat yeah. dengan wakil rakyat kok malah lebih tinggi wakil rakyat ini yang gendengnya di sini nah, mohon maaf bukan bukan dewanya yeah, yang, yeah, yeah. bukan dewanya yang gendeng mohon maaf, ini yang gendeng kita kadang-kadang tidak -kadang paham makanya kita ini kadang-kadang ikut-ikutan mereka tapi itu poksinya kita tidak paham yeah, yeah, yeah. bahwa dibawa kemana umat ini bahkan sistem pendidikan yang sudah uh, di uh, digiring-giring seperti ini dengan undang-undang uh, nomor 18 itu tahun 19 itu itu sebenarnya itu bukan saja membonsai atau mendangkalkan tetapi bagaimana itu uh, apa namanya ingin menggerus membabat habis pada gilirannya Ya, kalau kita membaca tulisannya Greg Hailey dari uh, Australia. Ya mohon dipersingkat oh, iya. ya karena Ustadz Ismail ini waktunya terbatas ini. Oh, oh, iya Oke. iya. ya, iya. iya. jadi intinya dengan undang-undang itu kita harus melek, kita harus sadar bahwa sebenarnya pembonsaian Islam ya di antaranya yang kita banggakan sistem pendidikan Islam di Indonesia yang sudah dibawa oleh sunan-sunan uh, itu ya uh, itu sudah ada pesanggerahan pesantren dulu uh, sudah sunan ampel itu punya pesanggerahan yang santrinya itu hanya tiga mbak soleh kembang kuning sunan giri itu saja santrinya tidak banyak tadi ahlu sufah hanya berapa kalau tidak salah hanya delapan itu ya kalau sekarang pondok pesantren santrinya ribuan <tuh> iya ribuan tetapi bagaimana sistemnya sudah diatur didikte, sudah Ter, apa namanya, terbelenggu oleh sistem-sistem mereka yang tanpa terasa nanti pada gilirannya, wal'ayyadu billah, harus mematuhi mereka. Ya bukan saja masalah ini, masalah eh, nanti bantuan hmm. atau mungkin masalah pengasuhnya yang nanti diseleksi atau mungkin kurikulumnya yang diatur, yang agama itu nanti hanya tinggal fikih saja supaya Islam ini hanya ibadah, 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 ibadah ya tentang yang lainnya itu supaya nanti dipangkas saja begitu ya sehingga kita nanti akidahnya seperti apa sehingga nanti kita ini uh, mengerti tentang undang-undang uh, Islam ini yang sebenarnya bukan saja ibadah, akhlak, muasyarah, muamalah tetapi bagaimana di dalam kepemimpinan, di dalam uh, apa namanya uh, tiada riasa riayang, yang itu dihabiskan sama sekali ya, ya senjata mereka radikal Senjata mereka ekstrim. Senjata mereka itu adalah apa namanya? Khilafah segala macam. Nah, ini bahaya. Khilafah itu yaitu apa? Membatalkan undang-undang yang ada. Khilafah itu membantai selain Islam. Khilafah itu adalah bagaimana dia itu mendapatkan surga dengan cara membunuh diri. Itu doktrin mereka yang bukan saja diamini oleh mereka juhela, tetapi diamini oleh ulama-ulama yang dikendalikan oleh mereka, dikendalikan oleh sistem mereka, dikendalikan oleh uang mereka. Nah, oleh karena itu sekarang sudah mulai masuk ke pondok pesantren. Ya, lain kali saja saya akan membahas tentang Greg Feely yang sudah mengamati ormas Islam, kiainya, pondok pesantren, kaum santri, ya, orang ya, ya. Islam yang susah dikristenisasikan, ya, orang Islam yang susah untuk diberikan bantuan yang ujung-ujungnya untuk digiring ke sana. Nah, ini diamati oleh Greg Faele dan diberikan resep tersebut. Ini loh orang Islam kekuatannya di sini dan untuk ya. menghantamnya lewat sini. Ya, mungkin ini karena apa namanya? sudah nasib saya ini <tuk> apa? <tuk> bicaranya bicaranya dipotong ini. <tuk> ya, mudah-mudahan di lain kesempatan ini amin, sadar. Amin. Ya, salah Amin. satu tanda ini insya Allah kita dipanjangkan umur Amin. oleh Allah Amin. Karena ya Allah. kita akan bertemu kembali dalam Seperti. keadaan sehat lebih baik Lebih Amin. sempurna Amin. lagi Demikian yang bisa anda sampaikan Mohon maaf Wallahu'l-hadi ila saw'i Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh